Assalamualaikum. Hai guys, hari ini kita masak labu santan ya. Resepnya simple banget, tapi rasanya enak banget. Ini ya untuk bahan-bahannya, resep lengkapnya di deskripsi ya. Yuk langsung aja kita masak. Pertama, kita siapkan labu, beri garam, kemudian kita remet-remet. Biarkan minimal 10 menit, kemudian dicuci bersih ya. Sampai itu nanti getahnya itu hilang. Kemudian ini kita haluskan bumbunya, yaitu bawang putih dan bawang merah. Kasih sedikit garam supaya nanti mudah menguleknya. Nih, selanjutnya kita potongin tempe. Ini potong tempe sesuai selera aja. Saya potongnya kecil-kecil segitu seperti di video ya. Goreng tempe setengah matang atau sampai matang sesuai selera kalian. Ini ya, udah matang, kita sisihkan. Panaskan minyak ya, sedikit aja untuk menumis bumbu. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, masukkan tomat, laos, dan daun salam. Aduk-aduk, kita tumis terus sampai rata, sampai bumbunya harum. Baru masukkan tempe. Tempenya kita aduk-aduk juga. Terus kita kasih air. Kita kasih air secukupnya ya. Kita aduk-aduk juga. Masukkan labu. Labunya yang udah dibersihkan tadi. Kita aduk-aduk juga. Ini ya, kita tambahkan kaldu jamur. Kita masukkan setengah saset. Kita aduk-aduk lagi. Terus jangan lupa tambahkan gula. Ini saya gulanya pakai 2 sendok makan. Jangan lupa masukkan garamnya juga, sekitar 1 sendok teh ya. Ini kita aduk-aduk. Tunggu sampai mendidih ya. Kemudian masukkan santan. Kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Ini ya, biasanya saya pindah ke panci supaya nanti lebih mudah juga untuk ambilnya. Nah, ini kita tunggu aja sampai mendidih. Nah, ini udah mendidih. Kemudian kita jangan lupa untuk icip rasanya ya. Nah, terus kita sajikan deh. Oke, sekian dulu resep dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.